Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin ngasih inspirasi lagi ke kalian bahwa akun ini bisa kita tiru dan sangat mudah sekali bisa dapetin golden tick. Nah, gimana caranya? Mari kita review langsung aja. Ini adalah akun dengan username WB Agus. Terus akunnya namanya CWBY. Ini TikTokers ya. Dia follower TikToknya 12.000. TikToknya seperti ini ya. TikTok, IG sama persis seperti ini, guys. Dia spesialis reviewer untuk outfit cowok. Setahu saya dulu ada cewek yang mereview seperti ini, penghasilannya sebulan miliaran, guys. Nah, mungkin dia ngikutin caranya dan hasilnya cukup berhasil ya. Golden tick dan followernya cukup menarik, cukup banyak. Nah, seperti ini, guys. Dan view-view di 1000 aja CO udah banyak, guys, apalagi sampai 14.000 seperti ini. Sudah pasti melimpah nih, sudah pasti melimpah ruah. Nah, ini kita cek satu persatu yuk videonya. Kita cek satu persatu videonya. Yang disematkan ini ada tiga ya. Yang disematkan ada tiga. Kemungkinan ya kalau yang disematkan seperti ini dengan view terbanyak atau penjualan terbanyak gitu, guys. Kita cek yang terbaru. Ini uploadnya di 12 jam yang lalu. Terus 3 hari. Oh, berarti tipe orang yang sibuk nih 3 hari. Buat hari sehari cuma upload 1-3 video. Durasi apa namanya? Jumlah uploadnya, kuantitinya sehari 1-3. Menurut teman-teman yang ada di grup sih, kalau misalkan mau terbaca algoritma Shopee Video, sehari itu maksimal 3. Itu juga berdasarkan CS-nya Shopee ngomongnya sih gitu. Tapi menurut saya sih ada benernya juga kalau kalian main original seperti ini ya, maksimal 3 lah sehari lah. Yuk kita lihat. Wih, keren juga ya bajunya, cara editingnya dan pengambilan gambarnya. Sebenarnya dia nggak ada omongan secara apa namanya, tidak ada penjelasan secara spesifik. Dia cuma buka baju, buka kaos, lalu dipakai muter-muter kanan kiri dan ditambahin musik. Nah, ini golden tick potongannya hingga 50%. Mantep kan? Udah pasti CO-nya banyak nih, saya yakin. Nah. Cuma menurut saya kekurangannya kalau kita main seperti ini, kalau kita belum punya nama atau punya akun kita belum gede, ya kita harus modal di awal dulu. Pakai ya baju minimal, baju-baju yang masih bagus lah di lemari lah. Kalau kalian sudah ada model ya silakan bisa beli sendiri atau minta sampel dari seller. Oke. Kalau dia sih sudah follower udah banyak gini, udah pasti dikasih nih dari seller untuk di review. Dan kadang seller-seller juga DM sendiri menawarkan sampelnya untuk dicoba kayak gitu. Dia spesialis outfit aja ya, dari sepatu, baju, celana dan lain sebagainya, jam tangan. Oh, ada omongannya juga, keren sih nih. Videonya itu recordnya juga nggak susah-susah amat nih, guys, kayak gini gampang ini, guys. Ini kalian bisa sematkan di TikTok, jadi TikTok Shop akun kalian juga keren, guys. TikTok dapat, Shopee dapat.
kalau boleh saya berkesimpulan, sebulan ya nyari ya 20 juta 30 juta sih dengan cara seperti ini, kalau udah golden tick sih dapat sih pasti nih. Ayo Mas Kohir, mau kita mulai cara seperti ini, mau bikin akun baru, mari kita gas cara seperti ini Mas. Keren sih ini sih, bisa dicoba sih ya. Kira-kira seperti ini aja video singkat kali ini, semoga bisa ngasih inspirasi ke teman-teman semua. Beberapa tips yang bisa saya sampaikan atau kesimpulannya, intinya sekarang golden tick itu untuk Shopee Video ya, trafficnya diutamain yang pertama itu. Kalau kalian punya memang waktu luang, waktu banyak waktu, sebaiknya sekalian aja nge-live sekalian guys. Cuma kalau kalian nggak bisa nge-live, terkendala waktu, yang hanya punya waktu 1-2 jam aja untuk hal-hal konten, jadi konten kreator, silakan bisa jadi seperti ini guys. Sebenarnya konten kreator itu benefitnya banyak, salah satunya bisa affiliate seperti ini. Karena affiliate menurut saya cara yang perlu ada pesawat lewat guys. Menurut saya yang paling cepat dapat duit itu affiliate, kita jualin produk orang tanpa modal spesial pun. Selanjutnya selain itu kita bisa jadi terkenal guys dengan kita membangun personal branding, maka kita itu lebih mudah untuk menjualkan sesuatu barang kayak gitu guys. Oke guys, intinya jangan mudah menyerah. Saya yakin teman-teman afiliator yang main reupload terus cara-cara lama, cara-cara ini udah mulai patah semangat, sudah mulai berguguran. Nah saya kasih pencerahan lagi nih biar kalian lebih semangat lagi. Konten seperti ini guys, ini harapannya bisa memotivasi saya dan juga teman-teman yang semangatnya sudah mulai pudar. Dan kira-kira seperti itu aja video singkat kali ini. Terima kasih ya guys sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Tanpa kalian channel ini tidak akan jadi sampai sekarang hampir 10.000 subscriber ya, gak nyangka ya. Cukup lambat sih pergerakannya sih channel ini. Karena channel ini itu kalian butuh trik apa, tips apa baru, saya baru ngasih tahu gitu kan. Oke lah guys, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.